Malagero. Di dalam berita faedah. Faedah banget loh. Wow. Anjay. Kalau kita ada di sini berarti kita bakal ngebawain berita faedah lainnya. Betul banget. Nih, ya. Kita mau bahas makanan favorit untuk kaum hawa. Mantep betul tuh Pak Icut. Emang ada apa aja sih Pak Icut? Kira-kira ada kesukaan aku enggak ya? Nih, untuk pembahasan yang pertama, kita akan bahas makanan seblak. Mantep betul. Kesukaan aku banget. Iya, seblak. Bukan kamu doang. Iya, apalagi seblaknya pedes loh, Pak Icut. Seblak pedes mantul. Udah ada yang tahu belum nih? Kalau seblak itu adalah makanan asal Jawa Barat yang terkenal akan cita rasa pedasnya. Udah pasti mantul. Karena memang seblak itu pedes. Cara membuatnya juga nih ya, udah sangat simple. Dengan bahan dasar berupa kerupuk basah dan tambahan berbagai bumbu dan bahan mie seperti sayuran dan juga sampai tulang. Betul banget ya. Biasanya seblak tersaji dalam mangkuk dan dapat kamu tambahkan dengan irisan daun bawang, jeruk nipis atau acar sebagai pelengkapnya. Wah, mantep nih. Seblak adalah makanan yang punya cita rasa pedas, gurih, kaya akan rempah. Keunikannya itu ya terletak pada kerupuk basah yang kenyal dan bumbunya yang kaya rasa. Betul ya. Dan yang bikin lebih nikmat itu terletak pada wangi kencurnya, enggak sih Po Icu? Betul banget. Apalagi pedas, terus minumnya pakai es teh. Beuh, sedap. Kalau kata Pak Icu mah sedap. Buat para pencinta seblak sejati pasti nih deh ya. Dia bakal datengin apalagi yang udah viral di TikTok. Yang udah pasti FYP dia langsung datengin. Kayak food vlogger yang enggak kenal pedas siapa lagi kalau bukan Tomboy Kun. Kita lihat nih cuplikan Tomboy Kun makan seblak. Kayak ini kayak seblak yang pernah viral tahun 2016 guys. Ini guys, nah ini tepuk gigi tentang buat kalian yang mencicipi. Kasih lu kena guys, atas semuanya bawa kuahnya. Luna pedes ya, kayaknya berapa disini pedes ya. Ngiler, tapi tuh enak banget Pak Icu. Tapi gak takut ini ulu hatinya naik gitu kan. Dia kan memang udah terkenal kuat. Nah, seblak juga ada berbagai macam perhidangannya loh, Pak Icut. Ada yang seblak kuah dan seblak kering. Kalau Pak Icut gimana nih sukanya? Seblak yang kering atau yang berkuah? Aku lebih suka yang kuah. Jadi nggak terlalu seret dimakannya. Bener sih, iya betul. Kalau malah sendiri? Kalau aku dua-duanya suka. Dua-duanya suka. Makan harus pilih. Tapi aku suka dua-duanya karena dua-duanya tuh enak. Yang kering juga enak. Tau Pak Icut? Nah, Pak Icut. Apa? Makanan kedua kesukaan kaum hawa. Ada apa tuh? Ada bakso. Wih, aku suka bakso. Mantepnya. Banget. Tapi aku nggak suka kalau bakso itu dipakein seledri. Kenapa? Bau aja. Gitu. Beda-beda ya guys. Ya udah kalau gitu, kalau Pak Icut beli bakso nggak usah minta dipakein daun seledri sama daun bawang ya. Enggak deh, enggak. Jangan bau. Gitu ya. Kalau aku mau kasih tahu nih kalau kalau bakso adalah jenis bola daging yang lazim ditemukan pada makanan Indonesia. Bakso umumnya dibuat dari campuran daging sapi giling dan tepung tapioka. Tetapi ada juga bakso yang terbuat dari daging ayam, babi, ikan, udang, kambing, bahkan daging kerbau. Jadi banyak ya jenis dagingnya ya, Pak Icut? Banyak. Nah, pemodifan dari ciri bentuk bakso ditemukan bakso dengan nama bakso kotak. Wadah. Bakso gepeng. Wah, ada. Bakso barbel. Wah, bakso rambutan. Bakso mangkok. Wow. Bakso gulung dan bakso buaya. Ih, ada bakso buaya. Bakso buaya ya. Belum, pada umumnya sudah menjadi pengertian umum bahwa bakso berbentuk bulat
seperti bola pingpong. Banyak banget di Kamala para artis ataupun para selebgram yang bikin konten tentang makan-makan bakso. Wow. Kamu kenal lah nih yang suka live di TikTok, ada Neti Garut. Iya, iya. Yang makan bakso pakai cabe rawit hijau. Iya, dia pasti pakai cabe hijau kalau makan apa-apa. Rawit, ya kan. Ada juga Willy Salim yang challenge bakso. Iya, piramida. Iya, itu gara-gara buang dia kalau makan tuh sedep banget. Nah, kita lihat aja nih gimana Teh Santi bikin ngiler kalau lagi makan bakso. Lihat ya. Bumbunya sampai kayak gini ya. Biar sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah lihat kontennya mereka, rasanya aku itu pengen beli bakso aja deh. Sama kayak gua. Nah, yang ketiga Pak Icut, makanan kesukaan kaum Hawa yaitu ada ramen. Wow, ramen. Sama ramen. Udah kesukaan pala lagi aja. Iya. Coba kasih tahu dong ramen itu apaan? Ramen adalah masakan mie kuah Jepang yang berasal dari Jepang dan Tiongkok. Orang Jepang juga menyebut ramen sebagai chuka soba atau shinasoba karena soba atau osoba dalam bahasa Jepang sering juga berarti mie. Wow, ribet banget. Iya, mie ya. Osoba. Macam-macam ramen ternyata ada banyak nih Kamala. Iya, betul banget. Ada ramen miso, yaitu kenikmatan gurih dengan sentuhan asli ASI. Ada juga ramen shoyu, kelezatan tradisional yang menghangatkan. Wow. Ramen tonkotsu, kelezatan kaya dan menggoda. Ada lagi nih ramen sukenem, sukemen. Ribet banget sih. Dinikmati dengan cara yang berbeda. Ada lagi ramen vegetarian, kecintaan tanpa daging. Ramen seafood, kelezatan laut dalam setiap gigitan. Wow, itu tuh enak banget Pak Icut. Pak Icut, suka gak sama ramen? Aku gak terlalu gitu sih. Aku suka, aku suka. Suka. Tapi yang gak terlalu yang suka banget. Kalau Mala sendiri gimana? Aku suka banget sama ramen. Kalau Pak Icut, suka makan ramen, sukanya ramen yang mana? Ramen vegetarian. Yang tanpa daging. Jadi biar sehat gitu loh Mala. Udah sama kita makan mie, harus dibarengin sama sayuran juga. Aku lebih enak pakai daging kok Icu. Iya, kita kan beda-beda. Yeah. Yang penting ramen. Betul. Yaitu ada cilok. Yeah. Aci telur. Nah, ini mah cemilan kenyang nih. Aci. Dari aci. Karena itu terbuat dari tepung. Jadi kayak mengenyangkan. Cilok. Lakuran dari aci telur, hap, aci, dan telur adalah merupakan makanan khas Sunda yang terbuat dari tepung tapioka atau yang biasa disebut aci. Kok dicebut sih? Iya, lucu nih. Dalam bahasa Sunda yang dimasak dengan cara aci dibalut dengan telur. Nah, cara bikin cilor pun gampang banget nih Pak Icut. Aku kasih tahu resepnya ya. Boleh. Bahan-bahannya yang pertama ada setengah tepung sagu atau tapioka. Udah pasti harus ada sagunya. Ada 100 gram tepung terigu. Supaya nggak terlalu kenyal. Ada 2 sendok makan minyak murni. Terus? Dan ada setengah liter air mendidih. Terus? Dan ada 1 butir telur negeri. Wow. Bumbu aneka rasa ada balado, barbecue, bumbu pedas atau aida. Tinggal diadonin, bentuk-bentuk, terus goreng, diminyakin sedikit, pakein telur, jadi deh Pak Icut. Malah ngapain sih harus bikin? Kalau gua mah tipenya yang mending beli aja daripada gua repot-repot masak-masak. Kalian gak bikin kita kerepotan, kita juga dukung usaha pedagang kecil-kecilan loh malah. Bener juga ya. Tapi ini juga bisa nih buat dijadiin ide usaha buat kalian umangers ya. Yang mau jualan cilor, selain bahan-bahannya yang murah, cara pembuatannya juga gampang banget. Jadi kalau kita mau usaha boleh nih. Iya, betul Pak Icu. Oke, makasih Mala ilmunya. Sama. Gue suka banget nih kalau beli cilor itu di tempat jajanan SD. Oh, gak tahu deh kenapa kalau ngelihat jajanan di SD tuh nikmat. Nikmat. Selain murah, bisa nostalgia juga nih zaman kita SD. Iya juga Pak Icut ya. Gitu juga kan lu? Iya, betul-betul ya. Nah,
sekarang mah bukan aci aja yang dipakein telur pecut. Ada apa lagi? Ada yang lain juga, kayak maklor, bilor, dan martabak telur pecut. Oh, karena mau martabak ada yang kecil. Iya, betul, betul, ada yang pakai kecil. Pakai kulit lumpia doang, nggak kudu dibanting-banting. Iya, pokoknya itu semua jajanan kesukaan deh. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, contohnya aku. Oke, okay. Cuplikan cara pembuatan telur. Oke, okay. Ayo, jadi ya. Nah, itu dia. Bang banget ya, Pak Icu. Aku mau buka PO. Ya, boleh-boleh. Nanti aku beli ya. Boleh. Nah, lanjut yang kelima ya, Pak Icu. Lanjut dong, Mala. Ada mie gacoan. Akhirnya ada juga nih mie gacoan. Iya, siapa sih yang kenal mie gacoan? Mie gacoan harga murah dengan tempat yang estetik banget. Oh, jadi bisa buat moto tuh. Soalnya betul. Kan bisa buat moto. Iya. Gacoan itu ya, kesukaan aku banget pokoknya. Bukan pocut doang kali, Oma. Mangers juga pasti suka banget sama mie gacoan ini. Betul. Mie gacoan adalah sebuah merek dagangan nih dari jaringan restoran mie pedas nomor 1 di Indonesia yang menjadi anak perusahaan PT Pesta Pora Abadi. Wow, nama mie gacoan diambil dari kata gaco yang artinya jagoan, andalan dalam bahasa Jawa. Kedai mie ini mengusung konsep bersantap modern. Wow. Dengan harga yang affordable, kata heran nih jika kehadiran mie gacoan mencuri perhatian. Mie gacoan hadir untuk melayani puluhan ribu pelanggan setiap harinya. Wow. Oke deh guys, segitu dulu ya makanan kesukaan untuk kaum hawa nih buat para umangers ya. Pasti kalian suka semua kan? Suka sama yang tadi kita bahas. Suka pastinya, mulai dari seblak. Ya. Baso. Ya. Ada lagi ingat tidak tadi apa semua? Ramen. Ya. Ada lagi cilor. Ya. Dan yang kelima mie gacoan. Pasti suka semuanya. Buat kalian semuanya yang mau tahu info-info lainnya, jangan lupa tontonin terus si Umang update terus ya guys, karena kita bakalan kasih informasi yang lebih update lainnya. Betul ya. Sebelum kita pamit undur diri, boleh banget nih ya Umangers di like, comment, share, and subscribe dulu si Umang TV-nya ya. Dan kalau kalian punya ide, boleh banget ya Pak Icut DM Instagram kita di @siumangtv. Betul banget. Aku mau kasih tahu nih ya, untuk program yang dibawain sama Kakak Azza ini ada temaram. Kalian yang punya kisah misterius, mistis, boleh banget nih kirim cerita kamu DM di Instagram kita ya. Ya. Tadi tuh @siumangtv. Oke deh guys, aku malah geru. Aku pocitnya sedih. Kami undur diri. Bye bye. Bye 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 bye